Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya, dan selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Wawan Flex. Di video kali ini saya akan membahas tentang dohong, teman-teman. Ya, jadi dohong ini merupakan senjata khas suku Dayak Ngaju, teman-teman. Mereka mengenalnya sebagai senjata yang digunakan untuk serangan jarak dekat, teman-teman. Mengingat dohong ini dia pendek, teman-teman, bentuknya. Nah, senjata ini termasuk senjata tikam dan tusuk yang sederhana dengan bilah yang simetris seperti tombak, teman-teman. Di zaman sekarang tidak banyak yang memiliki dohong, teman-teman. Nah, sekarang karena kesakralannya, dohong ini hanya dimiliki oleh pisor atau basir di kalangan Dayak Ngaju, teman-teman. Nah, yang menarik dari dohong di video ini, selain bilahnya yang tua, juga hulu atau gagangnya yang terbuat dari gading gajah, teman-teman. Sangat istimewa sekali kan, mengingat gading gajah yang sangat susah sekali ditemui di Kalimantan ini, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Di lain waktu, saya akan mereview lagi, teman-teman, pusaka tua yang ada di Kalimantan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, teman-teman. Terima kasih.